Teman-teman, hari ini saya sebenarnya ada di daerah yang sebenarnya tempat yang tidak keurus saja ini. Ini semacam nanti kita lihat apakah di sini terdapat tanaman-tanaman hias. Kita sedang hunting ya, mencari tanaman-tanaman yang mungkin nanti bisa dipakai untuk menjadi hiasan di rumah. Wow, ngeri sekali. Wow, serem. Wah, ini pohon apa ini? Sepertinya pohon keladi. Ya bisa, ini pohon keladi liar. Ini pohon bayam. Oke, ada pohon cabai juga. Oke, teman-teman. Saya menemukan sebuah pohon besar. Ini pohon apa ini? Pohon keladi ini besar sekali nih sepertinya. Wow. 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 Wow, besar sekali ya. Ngeri. Ini pohon ini lebih besar dari payung ini. Kalau seandainya ada ini, karena tempatnya agak curam, jadi saya tidak bisa membandingkan ya. Ukurannya besar sekali. Ini sebesar gajah ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ukurannya besar. Badan saya tinggi. Ini hampir sekitar 1,5 meter ya lebih. Besar sekali. Di belakangnya pun juga sama. Ini bisa menutupi badan saya yang besar. Oke, teman-teman. Ini termasuk jenis keladi ya, teman-teman. Ini keladi raksasa ya. Oke, kita lihat saja. Ini di sini kayaknya banyak sekali ya terdapat pohon-pohon keladi. Nah, ini juga nih jenis keladi ini. Nah, ini jenis keladi. Ini pun oke, teman-teman. Ini masih jenis keladi. Ini jenis keladi juga ya, Dak? Keladi apa namanya ini? Alocasia giant. Apa? Alocasia giant. Alocasia giant. Alocasia. Alocasia giant. Kalau ini? Bahasanya begitu. Itu sente ulung. Oh, sente ulung hitam. Hitam. Oh. Oke. Okay. Ini teman-teman, ini sebenarnya area kebun ya. Ini cuma tidak keurus. Sampai itu keladi cabe. Nah, iya, ini pohon cabe ya, banyak sekali ya teman-teman. Oke, ini yang paling menarik perhatian saya ini keladi raksasa ya, adanya di sana. Tadi sudah saya bandingkan dengan tubuh saya. Oke, teman-teman, kita lihat lagi. Oh, ini ada tanaman bagus sekali ini. Ini tanaman apa ini? Warnanya merah, batangnya bagus sekali. Oke. Iya, ini kayak bayam ya. Bayam ungu. Tupai, ekor tupai. Binatang apa ini? Wah, mana ekor tupai? Ekor tupai. Ah, ini ekor tupai. Ini cukup sekali nih. Biasanya saya temukan ini. Biasanya ditemukannya adanya di mana, di puncak ya? Puncak-puncak ya. Jurang ya? Iya, ini. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya.
Di Bogor di puncak. Tuh. Kali ya. Oke, teman-teman, rasa begitu saja vlog saya kali ini. Mudah-mudahan ini dapat menghibur teman-teman semua. Oke, salam pohon-pohonan.